jemaah pada senang semua ya waktu dibagikan snack Seven Days ini. Hai, assalamualaikum mafiuti. Alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan ziarah city tour di kota Suci Madinah bersama para jamaah umroh. Nah, sebelum melaksanakan city tour, saya akan mempersiapkan salah satunya beli snack, yaitu insyaallah Yuti sudah ada yang memahaminya ya, yaitu Seven Days. Nah, saat ini para jemaah masih belum pada berkumpul. Namun di sini jemaah-jemaah yang lain ada yang baru datang nih dari masjid, dan ini bis-bis travel lain mungkin yang akan melaksanakan city tour juga ziarah di sekitar kota Suci Madinatul Munawwarah. Nah, sekarang saya akan beli snack akhyuti yaitu Seven Days. Di sini ada sebenarnya supermarket ya, tapi kadang lebih mahal akhyuti. Jadi kita beli ke Bin Daud saja. Ini Bin Daud dekat di pintu 17 sih dulu, tapi sekarang sudah ganti nomor. Kita akan menuju ke Bin Daud nih akhyuti. Nah, suasana di pagi hari ini biasanya toko-toko ini diramaikan oleh para jemaah. Untuk saat ini sih sepi ya, karena jemaah yang ada masih yang banyak berbelanja dari negara kita Indonesia, masih belum hadir di kota Suci Madinatul Munawwarah. Ini udah buka alhamdulillah. Nah, ini sisa dulu akhyuti. Kita harus jaga jarak, ini sekitar berapa ya? Ada mungkin 2 meter. Ini orang keburu ya kayaknya. Cewek Arab. Kita beli sedikit. Berapa ya? 20 lah insyaallah, karena jemaah kita enggak banyak. Kita bawa ini. Nah, kita barusan ya diminta tawakal. Nah, masih padahal sebelum masuk ke pasar Toibah ini namanya Akhyuti, diminta juga tawakal. Nah, ini tempat roti-roti biasanya berada di sini Akhyuti. Nih, salah satu ada juga makmul. Mungkin Akhyuti ada yang kangen ya. Nah, ini dia Akhyuti Seven Days yang kita cari ya. Nah, lebih murah itu kalau kita beli yang satu bungkus kayak gini Akhyuti. Nah, ini jadi harganya itu dijualnya 5, tapi harga bonus kan 1 jadi 6. Kita ambil ini karena jemaah kita 20, kita ambil ini 3 ya. Kemudian nanti ambil yang eceran Akhyuti, kita cari di sana ya. Nah, ini rasa yang berbeda stroberi, kalau ini yang rasa coklat. Nah, Akhyuti lebih suka yang mana? Silahkan komen. Sudah kita ambil 3 bungkus. Sekarang kita akan ambil yang eceran 2 lagi. Jadi 18 untuk saya, 18 untuk jemaah. Kemudian 2 lagi untuk saya dan supir. Ini saya ambil yang ini Akhyuti, saya suka yang ini. Kemudian ambil coklat 1 ya. Nih, nanti buat supir. Oke Akhyuti, sekarang kita akan bayar ya. Kasir. Ya, kita sudah selesai beli Seven Days, persiapan untuk ziarah city tour. Dan ini masya Allah Akhyuti, buah-buahan ya banyak, hijau bagus-bagus, meskipun di Arab kan tanahnya gersang, tandus, bebatuan, tapi masya Allah ya. Oke, sekarang kita akan bayar ke kasir. Akhyuti saat umroh haji pernah ke Bin Daud enggak sih? Yang pernah silahkan komen, yang tidak pun juga silahkan komen.
Nah, di sini kita kalau mau bayar gunakan Visa juga bisa ya. Aduh, meretus aku Budi. Sedikit amat ya. Oke, kita lanjut nanti ya setelah bayar. Oke, alhamdulillah Yuti. Ini ya pastinya harga dari 7 Days yang kita beli ini semua 20. Harganya hanya 21,25. Nah, bayangin kalau kita ambil yang per satu tadi Yuti. Berapa jadinya ya? Dan ini Yuti ya salam. Ini toko biasanya banyak, tapi sekarang banyak yang dibongkar. Bukan hanya tokonya biasanya, jemaahnya pun sangat ramai. Tapi di sini sekarang kondisinya Yuti. Ya Allah ya Rahman. Ini kita tadi di Bin Daud ya. Itu Bin Daud, tempat dimana tadi kita masuk. Bisa melalui eskalator, melalui lift, itu dia ya, ada liftnya. Kemudian ini eskalator, kita turun di sini tadi Yuti. Dia sekarang kita naik. Dan masya Allah tuh ya, ada air zam-zam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kehalak. Ada min fan istari? Bin Daud. Mujud deh. Masya Allah. Awal ma visa? Masya Allah. Tuh ada air zam-zam juga Yuti sekarang di Bin Daud. 5,5 rial katanya. 5,25 rial dia bilang. Karena di sini kan 1 rial itu 100 ya. 100 halalah. Barusan orangnya kasih tahu 1 rial 2 rubu katanya. Nah, tadi kita waktu masuk di sini Yuti harus menunjukkan aplikasi Tawakal. Nah, kalau keluarnya ya tinggal keluar saja. Ini kawasan Bin Daud itu dekat Hotel Al Raudah Royal Inn ya. Itu ada jemaah yang sepertinya akan city tour juga nih Yuti. Ini ya, ada bis. Masya Allah. Alhamdulillah ya, sudah mulai adalah pergerakan. Dan di sini toko-toko masih banyak yang tutup di kawasan ini karena jalan dari pintu keluar dan masuknya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, itu masih ditutup di jalan ini karena itu masih belum banyak toko-toko yang buka. Hanya ada di depan tuh satu dari beberapa toko yang ada ini. Sini ada supermarket juga. Ini toko juga masih tutup Yuti. Sekarang kita lanjut beli air ya. Yang itu tuh. Saya belum tutup barusan yang ini. Dan di sini sebenarnya ada nih 7 Days, tapi di sini nih dijual per biji. Harganya satu itu 2 real. Oke. Lumayan berat Yuti. Wah, ini jamaah. Kalau ini sepertinya mau ke Raudhah ya. Masih belum ziarah city tour. Nah. Mana? Nah, ini dia Yuti. Bis kita. Oh. Belum ada naik jamaah. Oh iya, nih supirnya masih tetap sama yang kemarin. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Nah, 7 Days tadi yang kita beli Yuti. Ah, ini dia, kita taruh di depan. Sudah selesai. Udah semua? Siap. Udah siap ya? Nih yang mengatur jemaah, masya Allah udah siap semua katanya. Udah siap. Bereskan semua lah. Insya Allah. Oke lah.
Ini sudah siap, Bos. Sudah lengkap dia, Mah. Sudah. Sudah. Siap. Ada Ismail, Ismail. Ada Ismail, kan, Ismail? Tengok-tengok dulu. Aduh, duh, duh. Tengok dulu. Udah hitung kan? Udah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Iya, 12 sama Bang Arab. Ini langsung dibagi sama Bang Arab airnya ya. Ini Akhyuti, 7 Days-nya sudah kita buka dan akan dibagikan kepada para jamaah. Dan bis kita sekarang sudah bergerak ya, berjalan di samping sebelah kanan kita adalah Masjid Nabawi. Ini sama Bang Arab langsung mau dibagikan tuh snack-nya. Roti, 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 jalan roti. Terbaik ya Arab. Tuh jemaah. Pada senang semua ya waktu dibagikan snack 7 Days ini. Para jemaah. Arab ini gak kena jack. Baru dapat emosi. Oke, Akhyuti. Kita sekarang mau memulai menyampaikan sejarah-sejarah di sekitar atau tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Sekarang nih kita akan ambil gambar buat dokumentasi dari travel ya. Di Masjid Quba. Tuh dia Masya Allah Akhyuti, semoga dengan adanya video ini dapat mengobati rasa rindu kangennya Akhyuti ke Masjid Quba ini ya. Mungkin juga pernah bagi-bagi makan untuk burung-burung merpati nih. Insya Allah tuh kan. Udi atas skip dia ya. Ya, cukup. Baik Akhyuti, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa silahkan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Bagikan ke sosial media Akhyuti sesuka-suka seperti grup WhatsApp, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Itulah ya, tadi persiapan kita sebelum melaksanakan city tour ziarah sekitar kota Suci Madinatul Munawwarah. Dan Masya Allah, Alhamdulillah jemaah semuanya kompak, tepat waktu. Sehingga kita dapat sampai di Masjid Quba ini tidak terlalu siang. Dan jemaah sekarang sudah masuk ke dalam. Baik Akhyuti, dari depan atau samping Masjid Quba, saya mendoakan semoga Akhyuti yang like, komen, bagikan, dan subscribe berlangganan channel kami, semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.